Kalau udah Hawkwave pasti BDM ya. Escanor nih kayaknya, Escanor. Coba. Coba ya, Escanor nih kayaknya. Duh. Escanor. Torioso, carry you can. Enchanted Blizzard. BDM gak mungkin, tapi ada Escanor. Sip. Yo, kita skip yuk. Yo, warganet dan para gamers, balik lagi di channel Pemain Berfaedah Sabe SKI. Oke. Di video ini gue pengen melakukan reverse stage ya. Reverse stage itu mode di Seven Deadly Sin ini yang paling laknat sih. Menurut gue mode paling gak ada obat sih. Oke, jadi di sini tanggung gue, kalian bisa lihat star gue udah 23. 2 star lagi gue bisa dapat SSR tiket part 2 ya. SSR tiket part 2 ini isinya menarik sekali. Ada yang mulia BDM juga, Blue Demon Meliodas. Kalian bisa lihat di sini SSR tiket part 2. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di sini, ini menarik ya. Ada yang mulia BDM, ada Uskonur sama. Ada Dead Pierce, gue juga mau Dead Pierce ya. Pokoknya yang gue pengen mau Escanor sama sama BDM sih. Jadi, ayo kita itu aja reverse stage ya. Reverse stage ini menurut gue mode yang harus di nerf sih ya, karena menyebalkan sekali gitu reverse stage ini. Gue mau encer, gue di sini nggak tamatin reverse stage ya karena belum ya. Nanti next gue mau coba tamatin dulu Castellonis yang ini, pengen gue tamatin dulu semua. Yang ini udah tiga bintang ya. Nah, nanti yang ini yang reverse stage yang ini gue kasih lihat juga videonya, yang ini yang Hellbrand sama Gustav ya. Cuman waktu itu gue record terpisah yang itu ya. Jadi nanti gue jadiin satu ya sama ini. Terus juga nanti mungkin yang Dalmari ini pengen gue beresin, yang Dalmari ini karena ada ini, ada Freccia ya. Ada si Freccia. Freccia ini salah satu anggota White Fang atau Taring Ani ya. Freccia ini waifuable. Serius. Jangan lihat dia kayak pakai topeng kelabang gini ya. Kalian bisa lihat di ke hero dulu. Freccia ini gue tau waifuable juga dari anime ya. Jadi gue udah nonton anime. Jadi kalian mau wibu-wibu tolil yang mau komen, wibu-wibu goblik dan tolil yang mau komen, ih itu gak boleh main gamenya, kan lu gak nonton anime. Yang kayak gitu, yang kuasa di atas presiden, anjir, gila. Ngelarang-ngelarang main game, itu gak bisa komen gitu lah ya, karena gue udah nonton anime ya. Oke, ini Freccia kalian bisa lihat tanpa buka topengnya di sini ya. Ini pakai topeng yang tadi, White Fang, taring aneh. Pas buka, jadi waifu anjir, cakep Freccia ini. Gue juga pas ngeliat di anime pertama kali Freccia, buset kaget gue anjir waifuable. Ini waifu tier SS nih menurut gue sih. Dia sih setier sama Lilia nih, cakep anjir si Freccia menurut gue ya. Gila banget ini sih. Nanti gue mau buat dia dulu ya, karena dia sangat waifu. Nah pas dia ditangkap itu, pas dia ditangkap sama prajuritnya Zeldris, dia pakai baju ini nih waktu itu nih. Kasian banget anjir mati, aduh. Kasian Freccia sih, udah waifu ya. Oke, mungkin kita mulai aja. Cukup bacotnya masalah Freccia ya. Waifu tier SS. Nggak, gue sangka sih. Kok nggak nonton anime, gue nggak tahu. Oke, kita ke tengahnya. Castellonis. Di sini gue udah ngebuat Guild Thunder, Hauser. Coba gue lihat ya. Gue sekuat sampai apa? Kapan sih? Serangan dua arah, Holy Knight. Jadi di sini lagi... Apa tuh? Aku memuji... Ini lagi adegan pas kapan? Ini season 1 yang pasti. Seven Deadly Sin dia nih, kematian mau akan menjadi tanda dimulai. Loh, si Hauser bukannya... Oh, ini tunggu. Ini gue tau. Ini pas kapan? Ini pas Diana dia sampai ke Castellonis. Waktu itu Castellonis, kerajaan Leonis emang lagi musuhan sama Nanatsu no Taiza atau Seven Deadly Sin. Nah, Diana ini kan anggota Nanatsu no Taiza ya. Waktu itu Diana sampai duluan soalnya dia pakai Oslo ya. Oslo itu anjingnya si King. Alias Oslo itu punya kemampuan teleportasi. Nah, si Diana ini diteleportasi ke Leonis. Jadi makanya dia ketemu mereka duluan, ketemu Holy Knight nih, Dreyfus ketuanya Holy Knight. Guild Thunder segala macam. Roxy Rocket boom. Ya udah, cukup ya. Kita skip aja. Pokoknya kalian nonton lah anime lah. Tadi gue udah lama cerita-cerita soal si Dreyfus ini kuat banget, serius. Si Diana gak ada apa-apa sama si Dreyfus sih. Anggota Holy Knight kuat-kuat sih, Hauser. Terus siapa ya? Hauser, terus Guild Thunder juga ya. Oke, okay. Di sini kita pakai Guild Thunder merah aja ya.
kita pakai gear tandem merah ya. Nah, kenapa begitu? Karena kalian bisa lihat si Dreyfus ini. Dreyfus ini gue sengaja gue buat yang Dreyfus merah ya. Karena kalian bisa lihat defense all light tipe strength attribute. Tipe strength itu maksudnya attribute merah ya. Meningkat sebesar 60% kayak Dogedo gitu. Oke. Kita makanya pakai si Dreyfus aja biar bagus gitu. Ini begini. Ini begini. Kayaknya nih gila. Ini Greymore aja enggak apa-apa. Ini Greymore. Ini kita pasang Guila biar attack-nya nambah. Dreyfus kita pasang Hendrickson aja. Oke. Siap. Di sini kita footnya. Kita footnya defense-nya kali ya biar 80% sekalian defense-nya ya. Oke. Let's go. Coba gue mau lihat ini gue kuat sampai kapan gitu. Terus nanti SSR tiketnya kita buka bareng ya. Di sini. Semoga dapat yang mulia BDM atau Iskandar sana. Gue abis nonton anime ini seru banget sih anime sih. Gue gak suka anime nonton. Oh iya gue lupa baca pasif ya. Penting banget baca pasif sebenarnya. Sayang sekali ya. Mungkin kita taun dulu kali ya. Enggak usah deh di skillnya. Coba gue mau lihat skillnya. Oh di sini ada jumlah skill yang digunakan meningkat sebanyak 2 kali ya. Udah biasa. Meningkat status terkait defense ally hero sebesar 10% pada hero terkena. Berarti meningkatkan status terkait defense ally hero di dia sendiri. Kayaknya berarti kalau dia kena debuff dia bisa defense nya naik ya. Berarti kita gak bisa strum. Kebal terhadap efek bleed. Oh gak bisa di shock. Gak bisa di strum sama guild thunder. Saat HP yang tersisa semakin menurun. Saat HP tersisa semakin menurun, crit rate dia sama crit damage nambah ya. Berarti aduh ini mengerikan sekali ya. Jika dia mengurangkan skill berulang kali dalam satu turn damage. Jika hero mengurangkan skill berulang dalam satu turn. Oke. Jika ultimate move gok, musuh attack meningkat. Buset dah, ini gue ngeri. Gue gak tau gue bisa nahan dia atau enggak ini. Yuk kita gas yuk. Kita pakai ini. Menurunkan status terkait attack. Oke nih. Oke. Pierce. Widih. Roxy Rocket kak. Buset crit. Tebel ya anjir tiba. Roxy Rocket. Oke deh. Roxy Rocket pem. Kayaknya kita taunt percuma deh soalnya dia itu ya. Kayaknya kita jangan itu dulu. Kita jangan macam-macam dulu. Soalnya dia mau ulti tuh, damage dia bakal nambah. Kita kurangin attack-nya aja. Udah, benar. Pierce. Menurunkan status terkait attack. Coba lihat nahan enggak ya? Buset sakit banget anjir, padahal udah ada drive. Roxy Rock gimana gua pakai gear thunder hijau buset. Roxy Rocket pem. Gimana ini ya? Kita rush ulti lah ya. Rush ulti aja. Rush ulti gini. Gini. Kita mesti plate damage nih. Oke. Roxy Rocket pem. Mesti plate damage nih anjir. Roxy Rocket bem. Buset. Wah mati dia. Dia udah mau ulti anjir. Wah dia udah mau ulti coy. Dia udah mau ulti. Wah gila. Gila. Ngeri nih. Gimana ini ya? Wah, dia udah mau ulti. Jangan kita enggak ada waktu ngetown lagi sih. Ngapain gua ngetown lagi? Gini. Ini 120% ini aja deh. Mati gak ya? Bum. Oke, crit. Nice. Roxy Rocket terus. Oke. Yes. Senang. Nice. Sebenernya cara gue salah ini anjir. Mesti rush ulti dari awal nih lawan dia nih. Rush ulti dari awal. Nice. Mayan diamond dapat bintang juga. Wis 3 bintang. Langsung kita claim aja SSR ticket part 2 ya. Menurut gue lebih baik kalian with Dreyfus merah sih sama Guild Thunder merah untuk ini daripada Guild Thunder hijau cuy. Soalnya nyambung juga sama Hausernya gitu ya. Oke. Ini Guild Thunder, Jericho, Hellbram, Dreyfus. Oke. Yang kedua. Ini cerita pas. Oh ini pasti adanya Guila. Di adanya Guila ditolong sama si Diana nih. Nah ini Zil adanya Guila. Tuh. Si Guila sadar oh Nanatsu no Taizai ternyata orang baik ya. Bukan pendosa gitu. Karena Nanatsu no Taizai kelompoknya lagi di fitnah untuk sekarang gitu ya. Ya pokoknya kalian nonton lah anime lah.
Nah, si Jericho juga ikutan tobat tuh, karena Jericho kan temennya. Enggak, Jericho belum tobat ya. Yang tobat Guya sama Hauser. Kalau Hauser sih emang suka sama Diane. Hauser naksir lah sama Diane lah, pokoknya lah. Si Hauser keren anjir Diane. Maksudnya dia benar-benar holy neck dan dia jujur, dia terbaik lah Hauser. Ini kita tukar si itu di sini. Ini enggak bisa ditukar posisinya anjir. Hah, masa enggak bisa ditukar, woi? Bercanda ya? Hey. Enggak bisa ditukar posisinya. Wah, Munton bercanda nih. Wah, gila Kasashi kita dihabisin sama Munton. Buset deh. Ya udah kita gini aja deh. Ini ganti Gil Thunder merah. Ini enggak bisa diganti serius posisinya nih. Oh iya, Dreyfus kan ketuanya. Jelas dia di belakang lah. Begini, ini Guila aja apa ya? Guila aja biar defense naik. Dreyfus ketua jelas di belakang, pantas nggak bisa diganti posisi. Kampret, kampret. Game zaman now anjir. Oke. Ini tenangnya si Dreyfus tetap aktif kok itunya ya. Ini gue pakai itu merah. Gue pakai Jericho merah karena nyambung ya ultinya sama pasifnya nyambung sama si Dreyfus. Oke. Injer Gouter dulu, udah benar kok karena Gouter bisa nge-skill terus ya. Kita simpen aja. Gini, gini, gini. Sweat. Mampus. Ceset. Ya, gede boy. Si Gouter licik ya, dia nunggu ulti dia penuh baru dia ORT Gouter ya. Pinter banget dia, gila AI-nya sadis nih game anjing. Ayo kita gas lagi Gouter. Oke. Dia nunggu ulti penuh baru nanti dia pakai itu, pakai ORT Gouter. Jadi kita enggak bisa turunin gauknya dia. This sip. Oke. Nah, kita tepok aja Gouter mati tuh. Big kunci bahel. Ya. Si anjir bener-bener deh. Bener-bener ya gila ya sinting. Kartu gua dihapus lagi gila bener-bener gila. Sinting bener-bener. Licik banget anjir. Licik banget AI-nya. Kartu gua dihapus lagi enggak bisa rank 3 skill. Licik banget gila AI-nya nggak tahan gue. Nah. Sip. Roxy Rocket Pump. Roxy Rocket Pump. Kita bunuh Gouternya dulu tetep lah. Padahal itu dua udah mau ulti aja licik banget Gouternya gila. Gini. Nara Kimi Ngakaruan. Piung pok. Oke deh. Dah, mereka berkurang keluarin skillnya berkurang itu sangat pengaruh ya. Oke. Sangat pengaruh itu. Boom. Boom, nice. Udah cuma 2 skill harusnya ya. Kok 3 skill? Kok 3 skill ya? Tunggu, Gouter tadi kan bisa nambah. Kok nggak ngaruh? Gouter tadi yang nambah skill jelas-jelas tuh. Bentar. Iya, Gouter tadi yang nambah skillnya. Iya dah. Gouter tadi yang nambah skill yang digunakan. Wah, sinting bener nih game. Nggak nahan gila. Coba deh, masih bisa menang 2 lawan 2. Nara, Kimi nggak. Gue nggak boleh ulti, lu boleh ulti. Gila, Sinti. Bener-bener. Langsung ya berasa yang ada Dreyfus. Ketau gitu, kita yang cerdian nih ya. Nggak ngaruh aja. Lah, ini cuma 2 gol, gue nggak ngerti, sumpah dah. Mode cacat, sumpah.
Nara kimi ngakara yupo. Bener apa enggak sih incer gue terus setan? Wih, dijago bang, bang. Kagak ngerti gue anjir. Oke. Duh, gue gak ngerti dah. Mesti incer siapa dulu. Frustasi gue anjir main mode cacat ini. Gila, Dreyfus gue mati berasa ya langsung, gila ya. Kita gini aja, bunuh aja tuh di anehnya. Sue, mati. Nah, gini gak karuan. Piung, po. Ya, gue berharap sih bisa dapet ya. Dapet skillnya sih itu. Dia langsung ulti ya. Aduh, gak dapet skillnya Elbram yang attack. Wah, sinting bener-bener. Dapet dong, dapet dong. Gila lu dikasih ginian terus. Gila. Gila. Dianein juga dulu nih, mesti kita matiin ya. Dia anti debuff kok gak salah. Anti debuff dia. Defense meningkat. Melepas satu step Saturn. Iya bener anti debuff nih. Oke gini nih. Nara kimi ngakara piupo. Oke. Desiu. Boom. Kok dia gak nyerang barusan ya? Oke, nice. Nice. Stop, stop, please stop. Stop. Super cycle. Dia cuma bisa skill sekali ya? Iya, cuma bisa sekali sih. Gue menang. Nice. Susah ya, susah banget anjir. Reverse state. Nara kimi ngakaro. Piu. Nice. Mode sini. Oke deh. Mayan diamond. Dapat cuma satu diamond lagi, 10 diamond nih, selesaikan tanpa ada yang mati. Lu mainnya sendiri anjir, developernya. Mainnya sendiri, kamret. Gila lu. Udah SR pendant dibatasin, selesaikan tanpa ada yang mati, gila. Lu mainnya sendiri. Pake itu level 100. Gila. Satu bintang, ya udah yang penting lewat lah. Nah yang ini, Elbram sama Gustav sih gak gitu susah nih. Gak gitu susah nih. Ini Vivian, Hendrickson, nanti lah, ini lanjutnya nanti ya. Nah yang ini gampang, Elbram sama Gustav. Videonya yang ini kita pakai Gustav, nggak bisa ya udah pakai King aja. Harusnya sih ini gampang ya, harusnya ya. Coba kita lihat dulu musuhnya, pasifnya segala macam. Musuhnya tiga orang. Terus lu suruh kita pakai dua orang. Gila, reverse stage luar biasa, luar biasa. Luar mode luar biasa, status oke. Okay. Start HP lifesteal meningkat sebesar oke. Okay. Gila. HP yang turun pulih sebesar 20. Oke, okay. Sinting. Kebal terhadap efek Christus, nyuruhnya kita pakai Gustav ya, gila. Jika dia menerima damage maksimal HP pulih sebesar 500 saat turn dimulai. Hah, kok ada dua anjir? Damage yang diberi tenang, gue gak ada clan pri. Oh iya, Elbram clan pri ya. Wah udahlah, gak tau lah, udah gak usah dibaca lah. Pasifnya idiot lah, udahlah. Gila lah. Lu makin baca pasif makin stres anjir. Gila. Mesti all 80 ini hero-hero lu, gak nanggung-nanggung. All 80. Terus pendannya dari mana, setan. Even air pendannya udah kekurangan anjir. Aduh. Nanti gue masih buat Freccia dulu. Nanti belum mode lainnya yang perlu. Ini mode sinting sih. Oke, okay. Kebal terhadap efek freeze, gila. Yang lain nggak kebal sih, coba ya. Kita freeze-in aja. Salah. Coba. Oh iya lu. Suwe. Kocak aja. Kita coba bunuh King-nya dulu ya. King kan kebal ya sama Hauser-nya dulu deh kalau gitu deh. Simpen itunya. Salah.
Gini. 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 Suek. Pok. Wah, nggak gitu sakit tuh. Wew. Pok. Tebel amat ya. Gue kejar ulti nggak apa-apa. Gue kejar ultinya. Sausernya sih geli ya. Nanti kita double ulti. Mereka area kok ultinya kok. Wih, dijago kamu Hauser. Kingnya kita bikin nggak bisa recovery dulu. Kingnya hajar, hajar. Terus kita bekuin ini builanya biar nggak bacot. Dus. Oke, dus. Harusnya nggak bisa ngeheal deh, kan deh. Itu tuh bisa ngeheal anjir. Pusing pala gua, sumpah. Oke. Kita ultiin. Gini. Gini. Ya, kamu nggak boleh ulti. Boom. Ultinya level 3 loh itu loh anjir. Just ini level max boom. Gila nggak mati-mati kampus. Pok. Oke nih. Sakit amat gilanya. Gini. Gini. Ya, kita kill dia. Sweat. Sip, mati. Satu lagi tinggal si King. Oke. Kita bisa double ultiin lagi sih. Tunggu ya. Gini. Gini sih pengen bener gini. Gini, gini, sip. Sweat. Oh, ini yang sweat. Dikit lagi. Blizzard Axel peletok. Oke, okay, nice. Double ulti. Dah, menang ini. Menang. Siap bang, jago, jago. Aduh. Oke, dikit lagi. Matilah, matilah, please matilah. Blizzard Axel. Cerot. Baru mau dapat ulti. Aduh. Oke, okay, nice. Nggak dapet deh. Oh, dapet. Dapet sih. Oke, okay, itu Elbam dan Gustav ya. Yang lainnya nanti gue selesain. Oke, okay, kita buka SSR tiket part 2 nya. Dapetnya siapa gitu ya. Dapetnya yang ampas nih anjir nih. Gila. Please, dapet yang mulai BDM. Gue udah capek-capek reverse tech tuh. Aduh, bener-bener nih. Lu mainnya sendiri anjir. Gitu. Ngat mabul. Gila, sesaya tanpa yang mati. Oke. Okay. Wah, nggak mungkin BDM. Nggak mungkin BDM. Soalnya nggak ada Hawk-nya ya. Kalau ada Hawk-nya pasti BDM ya. Escanor nih kayaknya, Escanor. Coba. Coba ya, Escanor nih kayaknya. Duh. Escanor, Escanor, Escanor. Torioso, carry you can. Enchanted Blizzard. BDM nggak mungkin tapi ada Escanor. Sip. Yo, kita skip yuk. Kau merah sekolah merah nggak apa-apa sih, cuma merah sekolah merah nggak ada ya. Aduh, capek gua. Capek-capek reverse take ya, dapetnya ginian. Yaudah teman-teman, thank you banget teman-teman yang udah nonton ya. Semoga berfaedah buat reverse stage kalian ya. Yang pasti gue yakin nggak lebih baik bintang daripada gue anjir. Mode neraka ya. Peace and see you on the next video.